Pemirsa, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono angkat bicara terkait insiden kecelakaan tank M113 di Sungai Bogowonto, Purworejo, Jawa Tengah. Kasat masih menunggu hasil dari investigasi. Pernyataan Kasat Jenderal TNI Mulyono diungkapkan usai membuka rapat di Pusat Pendidikan Kavaleri di Padalarang, Jawa Barat. Kasat telah membentuk tim investigasi insiden kecelakaan tank tersebut. Dari hasil temuan terbaru, Kasat mengakui ada kesalahan manuver kendaraan tank tempur di luar asrama militer. Kasat juga menambahkan perizinan yang diberikan baru sebatas izin outbound, bukan penggunaan alutsista. Kasat menegaskan kendaraan tank M113 masih baru dan layak digunakan. Sebelumnya insiden kecelakaan tank itu telah terjadi, di mana dua orang yaitu prajurit TNI, Pratu Randi dan Ketua TK Yayasan Ananda Iswandari meninggal dunia. Pengenalan saja, jadi dia tidak kita ajari ilmu militer, tidak. Tapi dia hanya supaya kita tahu, oh satuan itu seperti ini, oh ini alutsista namanya, ini sebenarnya seperti itu, batasannya seperti itu. Ya, tapi kemarin memang sampai dengan malam. Sebenarnya manuver pun juga kalau dalam konteks, hanya dalam asrama, sebenarnya tidak masalah. Tapi ini yang harus kita dalami, kenapa pun juga sampai keluar ke sana. Ya jelas, itu kan alutsista, kalau itu alutsista berarti kan prosedurnya kan harus izin dan sebagainya, sampai dengan minimal tingkat kasat lah gitu ya. Tapi ini kita pelajari apakah sampai gimana kita rangkum dalam satu mekanismenya di mana sebenarnya.